Balik lagi sama kita. Duet Tato. Oke. Okay. Udah muncrat tuh. Semangat banget. Oke, okay, kali ini kita lagi main ke rumah penghobi. Udah penghobinya. Seperti konten kemarin yang dijanjiin, yeah. Kita main ke rumah penghobi yang gokil. Wih, ini. Penghobi yang, wah, penghobi pialanya banyak. Ini ikan arwananya, sebutin gak apa-apa kan arwana? Gak apa-apa dong. Arwananya. Jadi kita mau ngeliat koleksi dia, guys. Katanya ada banyak ikan-ikan juara semua di sini, pialanya katanya bukan main, setiap kali dia turun kontes pasti bawa pulang piala. Jadi ini penghobi yang bukan kaleng-kaleng. Kita mau ngeliat kalau ada ikan yang bisa kita bawa pulang, kita bawa pulang. Aduh, belanja lagi. Jadi inilah kita akan kita mengangkat dari bawah ke atas, bukan? Mana tahu kita jadi penghobi kayak begini. Jadi borong, judulnya borong. Jangan. Borong, jadi nggak ada. Kemarin 88 kita borong. Kalau Sandi kita beli, masa ini kita borong nggak? Tapi kalau ada, ya kita ambil. Oke, okay? Okay. Kita terus kita lihat koleksinya. Yes. Permisi, Kok Aleong. Mantep nih itu. Waduh, pialanya. Apa kabar, Pak Aleong? Apa kabar? Thank you udah diizinin main kesini berkat dari Bang Rosandi. Sini dong, jangan jauh-jauh dong. Kita hari ini ditemenin sama Rosandi untuk main ke tempat Kok Aleong. Nah, ini kita mau lihat penghobi yang gokil. Seperti konten kita kemarin tadi juga dijelasin, ini penghobi yang bukan kaleng-kaleng. Kan? Setiap kali dia kontes, pasti bawa pulang piala. Kok Aleong, ngobrol dikit ya? Ya, boleh. Kalau boleh tahu, mulai main arwana dari kapan? Baru setahun lebih, tahun-tahun doang. Pialanya banyak kok. Iya. Ini setahunnya udah begini kok. Iya. Buset. Jangan dalam yang gimana ini? Nah, iyalah. Perlu perjuangan lah. Oh, berarti baru setahun main jalan kok. Nah kok, yang saya pengen tanya, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Sandi, di rumahnya kan kita ngontenin juga nih. Dia kan ikut Sriwijaya Cup di Palembang besok nih. Kemudian kan kita juga meliput ke sana. Katanya Kok Aleong ada ikut. Ada. Nah, ada, kita ada. Mau tanya nih kok, dari sekian banyak ikan turun berapa ikan besok? Dari rumah sini sih cuma rumah ikan ini cuma 2 ekor. Oh, dari rumah ikan ini 2 ekor. Oke, sebenarnya turun berapa? 3 ekor. Oh, 3 ekor. Satu lagi? Satu lagi di ukuran M. Di M. Ya, nanti. Oh, ikannya di mana? Dari Ponti ada di tempat saudara. Oh, kirim dari Ponti langsung ke Palembang. Ya, betul. Mantep. Nah, boleh izin nggak kok lihat ikan yang buat ikut Palembang? Nah, ini. Karena kita khusus konten ini emang kita mau ngeliput ikan yang ini, turun kontes yang ini. Ke depan nih. Ya, di S. Oh, ini saya siapa kok? S. Oh, ini turun di S. S, ya turun. Kemarin di Jogja dapat juara. Turun, turun dapat juara 2. Bawa pulang apa kok? Piala ini. Juara? Piala, juara 2. Oh, ini waktu di Jogja juara 2. Iya, betul. Oh, sekarang diturunin lagi. Turunin lagi. Oke, ini satu ikan yang ikut. Oke. Ini satu lagi. Satu lagi kok. Usul namanya udah sudah. Aduh, gawat nih. Nah, ini padahal kemarin juga ini ukuran apa kok? S juga. Ini size S juga. Iya, S juga. Ini ikan sih oke nih. Nah, apa perubahannya cepet banget nih. Warnanya S aja udah begini kok warnanya. Iya. Berubahnya cepet banget ini. Ini di Jogja belum apa-apa nih. Jogja belum ada warna. Oh, ini pernah ikut di Jogja? Iya, dapat juara 3. Oh, ini Jogja juara 3. Iya. Waduh. Kayaknya di Jogja kita nggak ngelihat ada yang warna begini kok. Iya, emang belum ada warna kemarin. Oh, waktu di Jogja belum berwarna. Belum. Target Palembang juara berapa? Ya, mudah-mudahan sih antara juara 1 2 ya kalau bisa champion. Lebih bagus. Ya. Ini sih roman-roman kalau ikannya begini itu. Sih. Gak ada lawan ini begini. Kalau begini sih udah bermerah begini susah ya? Iya, lumayan. Iya. Yang M-nya diumpetin. Oh, yang diumpetin. Udah lagi tuh. Tahu nih. Yang M-nya kayak apa kok? Boleh kasih bocoran gak? Bodinya bagus lah, gede. Warnanya udah ngeblok. Waduh. Anatomi oke juga lah. Waduh. Itu ikan, itu ikan pernah Young Champion di ACP Pontianak. Di champion pusatnya. Pontianak ditunggu di Palembang. Iya. Jadi untung gua enggak ada ikan M. Gawat, guys.
biasa kan kita kalau main-main ke tempat orang nih selalu nanya, ada nggak ikan yang buat kita? Oh ya, ya boleh, silakan aja. Karena kan kita kan apa namanya, kepengen juga nih banyak piala kayak begini nih. Boleh. Ya kan, baru belajar tapi. Ya, ada sih, ada lumayan, yang ini lumayan ini untuk kedepannya sih kelihatannya sih oke. Oh saya bilang ya. Kemana? Menurut nah, Sandi gue bisa lihat lah coba. Ini CSM baru, nih kok ya? Ya ini baru. Aduh, baru sedih ini kalau sebulan dengar, sebulan. Enggak ini baru. CSM-nya udah ngeri kok. Ini. Sebulan baru di training ini. Oh ini baru sebulan. Baru sebulan di training. Udah berwarna gitu. Iya. Oh. Sebulannya udah begini ya. Iya. 43. Iya 43 mungkin. 43. Oke tuh ya. Nah lihat anatomi ya. Oke lah. 43 ekor masih bisa main di M ya. Bisa. Nanti M di Aci. Oh M Aci. Aci 45 kan. Oh Aci sampai 45. Oh jangan main di Palembang ini M-nya. Iya yang Palembang berat. Kok kalau boleh tahu, sorry kok ya, kalau ini kalau diizinin nih, sorry nih, boleh di spill nggak ikan-ikan kayak begini, kira-kira di kisaran harga berapa? Jadi kalau penonton kita dengar juga kepengen ikut, kepengen punya ikan yang berkualitas, jadi tahu berapa kira-kira kalau ikan seperti ini? Kira-kira kisaran dari 40 sampai 50 juta lah. 40 sampai 50 juta udah kondisi kayak begini ya. Betul. Udah maksudnya ya boleh dibilang siap turun lagi. Iya, betul. Wih, mantap guys. Nah, iya kan? Nah, ini ciri-ciri ikan kontes guys. Kok boleh kita keliling lagi nggak kok? Boleh, silahkan, silahkan. Oke kok, nah sekarang kita menuju ke belakang nih. Ternyata guys, bukan hanya di depan ikannya gila. Ini di setiap sudut ruangan ada ikan. Ada pembesaran lagi nih ya? Sadis ini sih. Ya, sekarang kita mau lihat lagi nih. Ini juga oke nih, bahan. Wah, oh, gila nih. Ini bahan oke, okay. Hah? Ini mana ini? Ini dasi kupu-kupu. Hah? Bukan. Ini ukuran berapa kok gocek? Ini udah sekitar 46 senti. Warnanya warna bagus. Bahan, masih bahan. Masih bahan. Ini udah berwarna merah, udah siap gitu kok? Belum, ini masih tanggung kali waktu ya. Betul. Mungkin kalau mau diikutin mah bisa-bisa aja ya. Bisa aja. Bukan. Itu kan punya gengsi tersendiri. Oh, iya. Setiap turun wajib mau pulang piala. Betul. Masa turunin yang nanggung-nanggung. Benar, benar, benar. Kalau turun banyak jong semua. Nah. Buang-buang duit. Jadi kebiasaan pergi kontes mau pulang, masa bawa yang nanggung-nanggung. Bawa. Iya. Kalau belum top, nggak bakalan dibawa. Tapi ini ikan punya ini juga. Potensi kan, ada, potensi ada. Harganya berapa? Nah, potensi. Kalau boleh tahu nih kok. Potensi yang ini boleh dibilang 70% kali siap kali ya? Iya, 70% siap. Berapa nih harganya kira-kira? Ini kisaran antara 50 sampai 60 juta. Oh lebih mahal ya, dikit. Oh, karena yang tadi CSM. Ya. Ini mendekati L kali ya. Iya, betul. Oh, tapi ini udah lebih matang dikit ya. Lebih matang. Sekarang kita mau masuk ke ruangan. Boleh. Waduh, ini namanya udah gawat-gawat nih. Kaisar, New York. Waduh, Tom Cruise. Ini ada artis di sini guys, Tom Cruise guys. Maco ada dulu. Ada yang bocap. Ya, ini London, London. Ada yang lirik-lirik London nih. London, ini size berapa kok London? Size sekitar 45 nih, 45. Oh ini 45 karena ekornya nih ya. Iya, mewah, ikan mewah lah. Guys, nah ini kita kasih lihat detailnya guys yang London. Menurut lu gimana? Gua sih lihat menarik. Tapi kita nggak usah nanya harga di sini. Ini kita keep, oke? Kaliong, ini ikan kalau menurut dari mata Kaliong sendiri nih, ikan ini potensi, ada potensi juara nggak kalau ikut kontes? Ada. Kedepannya ya? Ada, besar. Apa kelebihannya? Kelebihannya ya anatomi, dia punya dayung, ekor, sama dasinya panjang ya. Ya jarang ya dasi ekor, sepanjang itu ya, dia punya cross, udah cross gede lagi. Iya, bahkan gede banget. Ini tinggal warna aja sih. Ini kalau boleh tahu dijual nggak kalau yang jual ya, kalau buat temen mau buat boleh kita aja. Boleh kan nih kalau boleh. Guys rontok dompet lagi nih ya. Itu gimana guys, ini ikan nih guys, ini doi udah diem aja nih ya. Sama bagi-bagi atau junior. Wih mantap guys, ini guys kita keep ini guys, ini mewah ya. Kok ikan kasih mewah. Spill aja lah kok ya. Harga di berapa kok? Udah kasih buat situ mah, kasih udah 30 juta aja lah. 30 juta? Iya. Guys, 30 juta dia buka harga kan. Ini langsung salami. Nanti kita obrolin lagi. Kok? Nanti kita obrolin lagi. Ya. Dikit semuanya, ini satu ya. Anak muda pada pinter kok. Tapi dia kok,
izin. Ya. Kita udah selesai lihat ikan semua nih. Iya. Kita mau nanya kok, di sini airnya pakai apa? Pakai RO. RO. Iya. Semua ikan di sini. Semua dikasih RO. Berarti dari air langsung di masuk ke bahan mesin. RO. Iya. Langsung dimasukin ke ikan. Iya, bagi-bagi yang. Boleh lihat enggak kok? Boleh, boleh. Boleh kita lihat ya, kok ya. Ya, ya. Izin ya, kok ya. Iya, iya, iya. Guys, kita lihat bahan mesin RO untuk filter untuk air-air di sini, guys. Ya. Come on. Nah, sini bentar nih. Filter. Lihat-lihat ya. Lihat mesin-mesin filternya untuk RO. Iya. Jadi, kok kalau ini berarti dari air apa kok awalnya? Air tanah. Air tanah? Air tanah. Masuk ke mesin? Masuk ke mesin, Mesin RO. Iya. Keluar langsung jadi RRO. Jadi RRO benar. Oke, nah ini kapasitas begini dia bisa menghasilkan RRO berapa liter per jam? Dia kalau per jam bisa sekitar 300 liter lebih. 300 liter? Iya. Oh berarti nggak nyala 24 jam dong ini? Oh nggak, ini udah full, sebentar udah full deh. Oh asal ini penuh, otomatis penuh, ya? Mati, otomatis maksud, mati? Mati sendiri, dibikin otomatis dikasih, kalau udah penuh langsung mati. Oh guys, jadi di sini ada filter apa? Juga, filter dulu dari dari iya, dari air tanah berarti di filter dulu. Baru ke filternya 3 lapis ya. Iya. Harganya berapa? Nah, ini dipancing-pancing enggak? Kok spill harga katanya kok mesin bikin RO. Mesin RO kayak gini sama filtrasi itu kurang lebih berapa? 20 juta lah. 20 juta enggak mahal loh. Iya, mahal loh. Iya kan mungkin ada perawatan kali. Ya perawatan memang iya. Karena ada sering ganti di filter. Membran. Membrannya. Membran filternya. Membrannya ganti berapa bulan sekali kok? Bisa 4 bulan, bisa 5 bulan. Harganya? Satunya sekitar 1,5. Oh, oke dong, sebulannya. Okay. Ya, sebulannya paling kurang lebih kisaran 500 ribu lah ya. Iya. Spare harga 500 ribu ya, untuk maintenance-nya ya. Iya. Kalau lu minat mau cari ikan-ikan kontes, ikan berkualitas, ya kita udah buktiin di sini. Dari segi perawatannya pun bukan kaleng-kaleng, emang dirawat gitu ya. Ikannya pun kualitasnya oke-oke. Lu boleh hubungin Ko Alyong kan. Oke? Oke, sampai di sini konten kita guys. Jangan lupa dukung kita dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman. Biar semua semangat bikin kontennya. Oke? Gas!